Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Di kesempatan ini saya kembali akan membahas tentang pijat refleksi. Sudah lama beberapa video mungkin dengan masalah konten misteri ya. Hari ini saya akan kembali ke konten utama saya, yaitu pijat refleksi. Gimana kabarnya para subscriber, para viewer dimanapun Anda berada? Semoga di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu sehat walafiat, dilipat rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan yang lagi sakit, semoga aja diberi kesembuhan. Nah, ini masalah bicara sakit. Saya kali ini akan membahas tentang pijat refleksi masalah penyakit THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke, kita akan langsung ke pembahasan masalah THT ini. Gimana? Sebelum kita ke dokter ya kalau mungkin saya ini hanya sebagai pertolongan pertama sebelum kita pergi ke dokter. Kita ingin tahu tanda-tandanya THT kita, telinga, hidung, tenggorokan ada masalah, yaitu pertama bisa kita lihat di sini kan. Di sini adalah titik THT. Di sini kita akan di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Maaf. Ini di tengah-tengah. Ini titik THT. Kita juga pijat ya, contoh ya. Baik yang kanan atau yang kiri ya, kita nanti cek aja. Oh, bila mana ada sakit, ada sakit yang berlebihan, dan ini biasanya ada warna ungu, tanda-tanda telinga, hidung, tenggorokan kita ada masalah, yaitu ini warna ungu, keunguan. Nah, sesudah itu kita lanjut ke titik refleksi yang kedua, yaitu di daerah sini kan. Ini di daerah sini. Oke. Ini di daerah sini. Titik refleksinya. Sama yang ini dari tengah. Di sini nih. Bukan di sisi ini ya, tapi di sisi sebelah dekat dari telunjuk. Masing-masing pemijatan seperti biasa antara 5 sampai 15 menit. Itu minimalnya 5 menit ya. Diulangi beberapa kali sehari, bisa sehari satu kali atau pagi dan sore. Lama pemijatan ya. Tadi saya sebutkan 5 menit atau 15 menit. Dan tekanan pemijatan seperti yang dulu saya pernah bahas, yaitu antara 4 sampai 5 kg tekanannya. Bisa dicek di timbangan badan ya. Cek kita pijat, timbangan badan ditekan kira-kira 5 kg. Nah, itulah besaran pijatan yang kita pijat di titik refleksi tersebut. Oke, semuanya mungkin hanya sekelumit, mungkin hanya sedikit info yang saya sampaikan. Semoga dengan sedikit info ini bisa bermanfaat bagi agan-agan semuanya, dan semoga sembuh dari penyakit THT atau dari penyakit lainnya. Dan yang sehat, semoga lebih sehat dan berkah. Dan yang sakit, semoga aja disembuhkan.
dengan cara ini. Pada saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe and share. Thank you.